Saya bersama Kang Ujang Pisery dari Bandung. Beliau datang jauh-jauh dari Bandung untuk membantu saya memilih bibit, memilih indukan yang berkualitas. Beliau ingin mencetak jutaan bibit di kota Samarinda melalui Raja Alam Farm. Kang Ujang datang ke sini untuk memilih mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Nah, kelak ini akan melahirkan jutaan burayak nila yang akan membantu para pembudidaya di kota Samarinda. Tidak perlu jauh-jauh datang lagi untuk mendatangkan bibit dari luar pulau, tapi di Batu Cermin, Samarinda Utara sudah ada bibit berkualitas, karena memang kita datangkan indukan-indukan yang berkualitas. Ini Kang Ujang yang sudah berpuluh tahun menggeluti budidaya ikan nila ini dan sekarang berada di Samarinda sudah 1 minggu. Berada di kota Samarinda, insyaallah beliau 1 bulan di Samarinda sampai proses pemijahan. Dan ada beberapa kolam yang sudah sekarang proses pemijahan. 1 minggu ke depan sudah akan terlihat hasilnya. Dan beliau sampai berhasil baru pulang kembali ke Bandung. Terima kasih Kang Ujang. Sama-sama. Di sana sedang mempersiapkan kolam pemijahan, sedang dilakukan pengecoran. Di sini sudah ada beberapa indukan dan bibit indukan yang sedang dalam proses pembesaran. Sementara di sini adalah penampungan sementara indukan yang akan kita pijahkan. Jumlahnya sekitar 1000 ekor indukan. Ini proses pengosongan kolam bioblok untuk pengambilan indukan. Kita lihat nanti akan dipindahkan ke sini. Indukannya nanti akan kita pindahkan ke sini sementara untuk secara bergantian dilakukan pemijahan. Ini kolamnya sekarang sudah proses pembersihan. Ini hasil breeding, ukuran 3 jari. Saya dengan Kang Ujang dari Bandung sedang mempersiapkan 1 juta bibit di Raja Alam Farm Pisery di Kota Samarinda. Ini adalah indukan-indukan yang sudah dipilih sama Kang Ujang. Indukan yang berkualitas kan ya? Ya, insya Allah. Pejantan nih. Pejantan tangguh. Nah, ini yang akan menciptakan 1 juta bibit. Jantan ya? Ya. Itu bisa membuat 8 betina. Nah, ini pejantan tangguh. Bisa membuat 8 betina. Ini betina kapasitas 1200 ekor. Ini udah siap pijah.
karena anusnya udah mulai merah. Karena bentuk tubuhnya ini kurang lebih sekitar 8 atau 10 gram. Ini kepalanya udah mulai membekak karena untuk mengerami telurnya. Ini betina juga, jenis kapas. Bobot 4 sampai 5 on. Ya. Nah, ini ada pejantan tangguh. Bobot 1 kg. Ini betina. Oke, semuanya. Teman-teman para pemudaya, ini di Raja Alam Farm Batu Cermin Kota Samarinda kita sedang mempersiapkan indukan yang berkualitas untuk menciptakan sejuta bibit larva di Kota Samarinda. Bagi teman-teman pembudidaya, tidak perlu lagi mendatangkan jauh-jauh dari luar kota, karena di Raja Alam Farm kita sudah siapkan bibit-bibit berkualitas. Ini adalah jenis Mila Sultana, dan ini akan kita sijakan. Ini persiapan untuk hujan di tahun ini nanti, dan ini adalah bibit Mila Kekar pejantan tangguh. Nah, ini Kang Ujang. Ini Kang Ujang jauh-jauh datang dari Bandung. Beliau yang mengajarkan kepada saya untuk mencari bibit berkualitas, dan ternyata di Raja Alam Farm sudah tersedia bibit-bibit yang berkualitas dan layak untuk menjadi indukan. Dalam waktu dekat kita sudah menciptakan sejuta bibit di Kota Samarinda. Terjun bebas. Ini nila kapas. Dalam proses pembuatan sementara, sebelum itu kering corannya, tempatnya ikannya kita transit di sini.